Halo teman-teman, welcome to Bomoto Shop Channel. Kali ini saya akan mereview backpack clip untuk Payu Pocket. Oke, ini Payu Pocket saya. Dan ini backpack clipnya teman-teman. Oke. Langsung aja kita lihat. Ini backpack clip ini mempunyai fitur jepit ya, jepit yang tebal tuh. Dan ini keras teman-teman, meski dua tangan, satu tangan juga bisa, cuman agak keras. Dan dia punya gerigi di sini, tuh kelihatan ya teman-teman. Oke, nah ini juga lihat kelihatan ya, ini geriginya. Oke. Ini isinya. Oke. Di sini bisa kita hold. Di sini ada lubang, teman-teman, ya. Kita bisa hold, bisa untuk hold tali apa? Tali dari gadget kita. Jadi untuk perlindungan tambahan di lubang ini. Oke. Dan ini juga mempunyai fitur untuk diputar teman-teman, seperti ini. Ini dia 380 derajat ya teman-teman, 180 derajat ya, tuh dia bisa berputar full putaran. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan itu dengan dibaut dengan besi, bukan plastik ya teman-teman. Oke. Untuk pemasangan adaptornya untuk Payu Pocket ini caranya sangat mudah teman-teman. Ini kita tinggal klip seperti ini ya. Teman-teman juga bisa posisikan seperti ini, tergantung teman-teman untuk keperluannya ya. Jadi normalnya di mount seperti ini. Oke. Seperti ini ya teman-teman. Ini adaptornya. Bisa diputar ya nanti. Nah, ini kita pasang dulu ya teman-teman di sini. Jangan terlalu kencang. Karena untuk fitting dulu. Nah, selanjutnya adalah untuk versi Payu Pocketnya ini kita ginikan dulu ya teman-teman biar mudah. Ini pemasangannya sangat mudah ya teman-teman. Ini nggak perlu kita putar Payu Pocketnya, kita cukup putar baut ininya, baut bawahnya ya, untuk mengunci si Payu. Sudah kencang teman-teman. Ini jangan terlalu kencang dulu. Posisinya kalau seperti ini, kita posisikan layarnya seperti apa. Kalau kita tidak pakai wifi, kalau kita perlu pakai wifi, kita bisa beginikan. Jadi kita nggak tanpa wifi, kita bisa beginikan. Jadi pada saat kita klip di ini, kita kencangkan dulu ya teman-teman. Oke. Jadi pada saat kita klip di baju atau di tas, kita masih bisa lihat ininya apa, kita bisa preview si di layar ini. Nah, ini kita bisa jepitkan di baju atau di mana, atau di tas atau di celana. Di sini pastikan perputaran dari ini, perputaran dari motor si Payu ini tidak terganggu ya teman-teman, karena ini kan bisa meresikokan menyebabkan kerusakan. Jadi dengan adaptor ini kita masih ada space setengah jari ya teman-teman. Jadi dia si motor ini tidak terganggu pergerakannya, seperti itu teman-teman. Ini juga bisa buat stand semacam stand buat si Payu sendiri. Kalau kita lagi tidak pakai, terus
seperti itu teman-teman. Nah ini bisa diputar-putar ya, seperti itu. Dan ini pun bisa diputar teman-teman, kita bisa gas kiri tergantung dari posisi teman-teman. Ini pun kita bisa gas jepitannya ya, seperti itu. Lalu kita mau ganti, misalkan kita ada keperluan untuk angle-angle khusus, kita tinggal posisikan seperti ini teman-teman. Ini kan dia tadi begini ya, sekarang kita posisikannya seperti ini karena untuk keperluan khusus, misalkan kita perlu angle yang dengan posisi ini dapat. Seperti ini. Bisa seperti ini teman-teman. Mungkin teman-teman perlu dijepit begini atau gimana gitu. Ya. Oke teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe untuk review produk dan gadget-gadget selanjutnya dan aksesoris-aksesoris untuk action kamera dan lain-lain. Terima kasih. See you again soon. Ini tinggal diselipkan sini. Ini salah satu cara pasang, salah satu yang seperti itu ya, sudah menjepit dan menjepit dengan bagus. Oke. Ini tinggal kita ginikan. Tuh teman-teman bisa lihat ini tidak terkena dagu ya, aman, kita menganggap juga. Oke.